Presiden Joko Widodo akhirnya berkomentar terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Jokowi mengatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, sekarang ini sedang melakukan kajian mengenai putusan MK tersebut. Jokowi meminta publik untuk menunggu hasil kajian dari pemerintah. Hal yang sama juga disampaikan Jokowi ketika ditanya mengenai bagaimana pemerintah menyikapi putusan yang menuai kontroversi tersebut. Jokowi kembali mengatakan pemerintah masih menunggu hasil kajian putusan MK soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang masih dilakukan Menko Polhukam. MK memutuskan masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun sesuai sidang putusan pada Kamis 25 Mei 2023. Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan sejak dibacakan, putusan MK tersebut langsung berlaku. Sehingga masa jabatan pimpinan KPK yang saat ini menjabat dengan masa jabatan 4 tahun dan berakhir pada Desember 2023 mendatang dapat langsung diperpanjang hingga 2024. MK menyatakan pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan atau anggota lembaga independen lainnya telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan diskriminatif. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!